rekaman video saat tiga mobil patwal Polrestabes Bandung yang mengawal kendaraan pengantin melawan arah arus lalu lintas di Jalan Insinyur Haji Juanda, Bandung. Dalam rekaman berdurasi 26 detik tersebut, tampak mobil patwal Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung sedang melakukan pengawalan rombongan pengantin yang diikuti oleh dua mobil patwal lainnya pada hari Minggu kemarin. Mobil patwal yang diikuti mobil pengantin melakukan aksi melawan arus di tengah kemacetan lalu lintas. Video aksi melawan arus lalu lintas saat mengawal pengantin direkam oleh seorang warga dan diunggah di salah satu media sosial ini menjadi perbincangan khalayak. Sementara pihak polisi Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung mengakui mobil patwal tersebut merupakan mobil dari kesatuannya yang sedang melakukan pengawalan rombongan pengantin. Tetapi semua kegiatan tersebut dianggap tidak melanggar aturan dan sesuai prosedur karena kondisi pengantin saat itu dalam keadaan sakit dan memerlukan tindakan medis yang segera. Polisi mempunyai hak diskresi yang bisa dilakukan kapan saja disesuaikan dengan kondisi situasi di jalanan. Kejadian tersebut, kenapa anggota rombongan kami yang dikawal oleh anggota Satlantas Polrestabes Bandung melakukan kontraflow pada jalan Juanda mengarah arah Dago, karena pada saat itu selesai dari kegiatan pernikahan di gedung, pihak mempelai wanita itu mengalami sakit. Oleh sebab itu, dari wedding organizer mengambil keputusan kepada pihak pengawal kami untuk meminta bantuan segera mungkin untuk bisa dibawa ke hotel untuk bisa diberikan pengobatan ataupun untuk diberikan oksigen. Terus! Saya nggak bisa kayak gini, Bu. Saya nggak bisa, ini pun komersil ya. Kasus pengawalan oleh polisi dikritisi warga pengguna jalan karena dinilai sewenang-wenang dan mengganggu pengguna lalu lintas lainnya. Seperti yang terjadi saat konvoi ribuan motor gede di Yogyakarta minggu lalu. Sesuai Undang-Undang Lalu Lintas tahun 2009, pengguna jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan antara lain kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas, ambulans yang mengangkut orang sakit, dan kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia. Demikian laporan Asep Barbara dari Bandung, Jawa Barat.